Assalamualaikum. Salam Darul Takzim. Salam Nadi Ilmu Membaca Amalan Mulia. Saya ucapkan buat penonton semua. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah saya mengajak anda semua untuk mengenali diri ini. Nama saya Damia Azafirah binti Muhammad Ghazali, murid darjah 2 dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim. Ya, betul. Sekolah berprestasi tinggi yang terletak di Johor Bahru itu mempunyai semua murid perempuan. Kod sekolah saya ialah GBB1008. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik juga di negeri sendiri. Peribahasa yang cukup menarik dan sesuai dengan buku yang saya pilih untuk dikongsikan bersama penonton semua. Buku yang berjudul Sekolah Kampung ini mempunyai 276 halaman dengan penggunaan bahasa yang mudah difahami bagi murid tahap 1 seperti saya. Buku ini ditulis oleh Natasha Evizal dan diterbitkan oleh PTS Publishing House. Harga buku ini amat berpatutan dan boleh dimiliki iaitu serendah RM14.50 di Semenanjung Malaysia dan RM17.50 di Malaysia Barat. Penonton sekalian, buku ini mengisahkan tentang seorang budak perempuan bernama Alia Amira yang cuba menyesuaikan diri apabila dia sekeluarga berpindah ke kampung dari kawasan bandar. Aniza, musuh nombor 1 ada di kelas itu pula, sentiasa cuba merosakkan hari-hari ceria Alia dengan lagaknya bahawa dia sahaja murid yang pintar dan anak orang kaya. Saya boleh membayangkan betapa menariknya hari persekolahan Alia apabila terdapat pelbagai jenis rakan di samping Alia. Alia juga mempunyai ibu bapa yang tegas dan mementingkan pendidikan. Hal ini boleh dilihat pada halaman 51 apabila ayahnya tetap bertegas tidak mahu membelikan Alia basikal apabila dia tidak mencapai keputusan peperiksaan yang baik. Walaupun begitu, ibu bapa Alia merupakan pasangan yang sentiasa ambil berat mengenai perasaan dan prihatin dengan anak-anak mereka. Namun, penonton sekalian, plot buku ini mula menarik apabila terdapat konflik pada watak utama. Perasaan Alia mula berbelah bahagi apabila dia yang berasa bangga dengan pencapaian ayahnya turut berasa sedih apabila dia perlu berpindah ke sebuah kawasan yang asing baginya. Keadaan ini bertambah mendukacitakan apabila abang dan kakak Alia yang berada di sekolah menengah tidak perlu berpindah kerana mereka perlu bersedia menghadapi peperiksaan SPM dan PT3. Bukan itu sahaja, Alia juga merasa hampa apabila Cikgu Mariam akhirnya bakal menjadi guru kelas 3 raya. Namun dia pula perlu berpindah. Pasti dunia ini tidak adil di mata Alia yang berusia 8 tahun itu. Walaupun pelbagai usaha yang dilakukan Alia supaya mereka tidak jadi untuk berpindah, ibu bapa Alia iaitu Encik Rahmat dan Puan Hazimah tidak merasa risau kerana keadaan yang sama pernah berlaku ketika Alia menjalani transisi dari tadika ke tahun 1. Alia yang akhirnya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Seri Kencana terpaksa menyesuaikan diri dengan kehadiran rakan-rakan baharu. Aiza yang baik hati dan sopan berjaya melembutkan hati Alia yang sedih. Pengajaran yang boleh diperoleh daripada buku ini ialah Alia juga akhirnya menjadi murid yang cemerlang di sekolah tersebut apabila dia mula menyesuaikan diri dengan keadaan baharu. Walaupun Alia kelihatan seperti seorang yang penakut, dia merupakan seorang insan yang bertanggungjawab apabila dia menolak lawaan untuk menjadi pengawas sekolah kerana merasakan jawatan tersebut terlalu berat baginya.
Akhirnya, surat 5 sebab mengapa sekolah tersebut bukan untuk dirinya. Pada halaman 206, berjaya diatasi oleh dirinya sendiri sebelum buku ini sampai di penghujungnya. Cuma penonton sekalian, jika ada perkara yang boleh ditambah baik bagi buku ini ialah saya mengharapkan penulis agar tidak menggunakan ayat yang menjenamakan keburukan kepada kaum perempuan seperti pada halaman 190 yang menulis watak Daniel yang bermulut lezat itu, sama seperti perempuan. Secara keseluruhannya, penulis buku ini berjaya mengetengahkan satu perkara yang jarang ditulis oleh penulis lain, iaitu konflik jiwa kanak-kanak dengan menggunakan aras bahasa yang mudah difahami, terutamanya kanak-kanak seperti saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi penonton sekalian.